Di episode yang akan terjadi kali ini, Davri dan Siva tidak tahu lagi bagaimana caranya memulai untuk mengatakan kepada Alina agar dirinya bisa mengerti kalau apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Dan kali ini Alina datang ke rumah Davri bersama dengan Indri dan Rizky. Nah, dari pertemuan ini pastinya membuat kita pun penasaran bagaimana sikap Alina terhadap Siva. Karena setelah Davri berkata jujur kalau Siva itu adalah istrinya, Alina belum bertemu dengan Siva. Dengan melihat gerak-gerik Alina, sepertinya disinilah awal Alina untuk menjalankan rencananya agar Davri ataupun Siva merasa sangat bersalah karena telah membohongi dirinya.